Sehari juga, sehari 2 kilo seko ayam. Besar juga ni. Relax sebelah tangan ni bang. Terima kasih. Ui, sedap bau perak dia. Wow, dia macam ni. Nampak besar sungguh saiz ayam mama ni. Masih ada untung bang. Untuk rendam ayam nanti eh? Haa. Oh, ini tepung ni? Tepung. Tepung pun ambil supply daripada sana lah? Tak, tak. Tepung saya buat sendiri. Buat sendiri eh? Haa. Berapa ekor bang sehari ayam? Dari 10 ke 15. 10 ke 15 eh? Haa. Kita siap perap pun? Ya, siap perap. Siap perap. Siap perap di rumah lah? Haa. Satu plastik ni seekor? Haa, 20. 20 ketul? 20 ketul. Haa, mana 2 ekor? Seekor potong 10. So, seekor potong 10 eh? Seekor berapa kilo saiz ayam? Seekor 2 kilo. 2 kilo eh? Ha. Ui, besar juga. Seketul berapa ringgit? Seketul RM4. Kalau kepak, RM3.50. Ui, sedap bau perak dia. Eh? Wow, dia macam ni. Hujan. Perak dia pun bau dah sedap dah. Wah. Buka daripada pukul apa sampai pukul apa? Buka dalam pukul, insyaAllah dalam pukul 3 sampai pukul 9. 3 petang sampai 9 malam eh? InsyaAllah. Niaga berapa lama dah? Saya baru niaga dalam 2 bulan. Oh, baru 2 bulan eh? Yeah. Sambutan sekarang macam mana bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah eh? Sekarang cuaca pun hujan. Haa. Oh, dicelup pula eh? Dicelup sekejap. Oh, ini KFC style ni bang? Maksudnya dua kali salad bang? Haa, dua kali. Lepas ni saya terus ni ya, buangkan tepung lagi. Untuk jangan bagi tebal sangat tepung. Okay. Masuk, lepas tu bawa goreng. Oh, itu bawa goreng. Cuti hari apa bang? Hari Ahad. Ahad sahaja cuti ya? Sahaja. Dia tahan juga saiz 2 kilo seko ayam. Besar juga ni. Balai bang tengok dia punya kepak pun besar. Itu bahagian apa tu? Ini bahagian tight. Tight. Oh, besar. Serius besar. Wow. Nampak besar sungguh saiz ayam mama ni. Masih ada untung bang? InsyaAllah ada. Ada eh? Ada. Biasa berapa minit bang? Masak? 11. 11 minit eh? Haa. Ini pun perak sendiri lah bang eh? Haa, perak sendiri. Kalau kita dah ada ilmu, kita buat sendiri lah bang kan? Haa. Belajar dulu berapa lama ni? Baru dapat? Lama juga lah. Lama eh? Haa. Berbulan juga lah. Berbulan juga lah. Silap orang kata tak sedap lah. Orang kata tak pedas lah. Orang cakap tak masin. Oh. Baik. Cuba baik, cuba baik ni. Baik ni. Sekarang ni baru dapat rasa dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Biasa orang guna 1.6 kg, 1.7 kg. Tapi abang memang beranikan diri guna 2 kilo bang. Oh, dia meniaga tak boleh berkira bang. Betul bang. Dia selalu pukul apa bawa orang start datang beli bang? Dah paling ramai pukul 6 lah. Pukul 6 paling ramai eh? Ramai. Dah tengok orang balik kerja bang kan? Ya. Yeah. Pernah kerja KFC ke bang? Tak pernah. Oh, top up tepung bang kan. Yang goreng ni perlu rasa cantik, crispy, tak pedas sangat. Oi, orang akan repeat lah. Tak apa kan? Lama crispy tapi dia tak ada pedas sangat lah. Tak ada pedas sangat eh? Relax sebelah tangan ni bang eh? Terima kasih tu bang. Campur nervous sikit pada orang oh, kan? Oh, betul lah. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rezeki apa amin. Bang. Kejadian dia, colour nampak cantik ni. Eh? Oh. Ini tu skill tu. Oh, cantik. Pusing-pusing dia luang kan? Eh? Oh. Nampak ni boleh pergi jauh eh? Amin.
Wow, bang. Serius lah. Nampak cantik lah yang goreng, bang. Nampak crispy tu. Besar ni. Berat tu, bang. Orang tu ada tungso. Ni tos minyak dia tu, bang. Bagi tos minyak tu. Dia buat masuk dalam. Okay, ini abang berguru dengan Sri Kinta punya ayam goreng, abang, eh? Ya. Yeah. Memang kawan ke apa? Memang kawan. Kawan. Aku tengok tapir dengan ni Sri pun sama semua ni. Ini rib, ribs. Rib. Ini dadu. 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 Dadu satu. Dadu satu. Okay. Kemudian ribs. Rib. Okay, round 2 dah masak. Wah. Dah ada. Kita berada di Masjid Al-Hidayah Pengkalan Pego. Ini saya dapat rekomen daripada sahabat saya dekat TikTok. Dia rekomen untuk shoot ayam goreng ni. Apa yang best tentang ayam goreng ni adalah saiz dia. Saiz dia untuk seekor ayam 2 kilo. Jadi kita akan dapat saiz yang sangat besar. Ini tengok, ini ribs dia. Ya Allah, ini memang besar rumah ni. Tanpa banyak soal, kita nak cuba terus. Agen peha dia tengok besar. Oh, kalau dengan tangan saya tu, berbaloi lah. Topan yang pertama. Bismillah. Rasa perapan ayam tu. Ada pedas sikit je dekat ujung-ujung. Abang ni dia berguru dengan video di Sri Kinta saya pernah shoot dulu. Itu ada ayam yang goreng yang tersedap. Ini baru masak, ayam ni agak berminyak sikit. Okey, kita cuba isi dia. Bismillah. Ayam dia masak sangat elok. Kita nak cuba dengan cili sos. Bismillah. Sos dia sedap. Sos langsung ya. Patut sedap. Bismillah. Sos dia dia pakai sos yang mahal ni. Sos langsung nama dia. Sos langsung ni makan ayam goreng memang sedap lah. Bismillah. Ayam dia masih fresh. Nak kata crispy, tak crispy sangat. Nak kata spicy pun tak spicy sangat. Bismillah. Jual dalam taman dengan besar ni harga RM4 berbaloi pun. Okay. Ini bahagian paling favourite ni. Bismillah. Sampai habis saya makan. Berbaloi bro. RM4 puas hati. Ini tengok bahagian rib dia sangat besar. Tengok. Besar tanpa tangan bro. Berbaloi ni. Sangat recommend. Kepok RM3.50. Yang bahagian lain semua RM4. Sangat berbaloi. Kita bagi 9.8 bintang. Kau kena datang cuba. Terbaik bro. Mantap bro. Ni baki ni. Habiskan duit tu belanja customer bang. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Semoga saya masuk YouTube nanti ramai orang tengok. Dia boleh datang support. Terima kasih banyak. Baik. Semoga terus maju jaya bang. Okey bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.